Udah ini bilang. Ini demam orang. Sampai pusing orang. Udah bilang tidur jangan deketin pas angin. Sono udah kasih cincin aja tidurnya nyelip. Hah? Tidur di atas enggak mau. Dia bilang katanya panas. Hah? Lu ngapain di ranjang susun kalau gitu? Orang-orang pusing nih. Gua sono periksa lu. Dari awalnya ya si nenek ya si hitam ya ngapain beli motor sampai banyak-banyak gitu buat apa fungsinya? Hah? Udah gitu motor pada digadein semua BKKB. Hah? Kan gila bener-bener. Surat kawin gak ada apa gak ada, lu tinggal ditenang aja lu nek sama keluarga dia. Iya cinya juga gak gitu yuk ya takutnya kan orang kan mana tahu. Dia ngomong lagi ini juga mau dikasih buat cari rumah. Iya orang kan mana tahu orang ah si macam siapa bisa berubah nggak ada dia udah nggak ada si Black. Kayak jahat banget si Black. Nggak ada dia lagi. Gue bilang kan itu kan ada yang mau beli ya gue kan yang mau masarin sekarang lu fotoin gue bilang si Ilyas kan ada di rumah lu fotoin gue bilang samping kiri samping kanan lu fotoin semuanya ya, depan kiri depannya depan sama belakang lu fotoin tinggal foto gitu aja pada susah banget sih gue bilang udah benar dong kan gue beli motor buat apa gue. Gue juga pakai motor juga jarang-jarang gue. Ada motor kalau gini aja gue pakai. Tinggal ya, kawang. Dia bilang buat bayar utang, nutupin utang semuanya nih. Lagian dari awalnya laki lu kenapa sih ya beli udah gitu nggak ada duit gadein semuanya. Masa gak tahu lakinya gadein? Kalau dia tahu dia gak kasih yuk. Medan disantet. Iya. Kan si Medan main dukun dia. Iya, kata si Polalan kayak gitu. Kita serahin aja di tangan Tuhan. Si Polalan main gitu. Iya. Gue percaya kalau si Cilimun main dukun. Woi. Apa percaya enggak? Ya doain Tuhan. Terus habis itu apa lagi, Boy? Tindas. Masih apa begitu? Buset. Masih. Masih. Leher begitu. Tuh, udah leher tuh. Enggak, leher enggak usah nengok begini. Enggak. Enggak. Udah, kemarin-kemarin masih bisa. Makanya tadi jangan makan itu yang udah makan satu aja tadi ya. Kenapa makan sampai tiga lagian? Makan apa sih? Itu yang gue kasih udang itu jangan makan tadinya. Ini ketahuan. Tapi sayang. Tapi sayang. Makan. Sayang mbak. Katanya mbak sayang. Tuh kulitnya enak. Kulitnya. Makan lagi yang banyak seember gitu saat. Iya apa ya? Udang. Motor listrik tuh. Makan terus nah, udangnya ya. Udangnya kan gak banyak ya. Bikin itu tetap namanya aja makan boy. Memang mau banyak nggak banyak juga sama aja mas. Tadi udah berak lagi. Gara-gara makan belum makan nasi makan roti. Jadi mah kali ya lambung. Mau air. Mantap
aja aku. Apo masalah kayak begini bisa-bisanya malah bilang serahin ke dalam tangan Tuhan, padahal mulut Apo yang malah mengutuki menantu Apo. Itu namanya orang tabur tuai kalau dibilang, yang benar tuh begitu. Apo menabur hal yang ini, mengutuki, berharap dapat berkat, mana ada, dapat kutuk juga lah. Makanya suka mengutuki orang Apo. Menantu loh yang dulu datang ke rumah Apo bilang hari baik, bulan baik, saya mau datang, saya mau bawa seserahan ibaratnya. Mau seserahan kaleng kerupuk, mau kaleng kerupuk enggak. Mau dibawain, mau dibawain batu sekalipun seserahan namanya, batu tuh, walaupun batu isinya kerupuk masih renyah, garis-garis. Kaleng reginang tau gak, reginang aslinya satu kaleng, dua kaleng tuh, satu kaleng pulangin ke dia, satu kaleng mau makan? Enggak, gue gak makan gue. Ya makan. Ya di orang aja yang namu. Yang namu, semuanya datang. Lah, apaan baru? Itu dia lagi, itu serahan. Lagi lamaran gue. Dia bawa dua kaleng kerupuk kan, gue ingat. Iya, dua kaleng. Kaleng minyak tanah tuh. Dia disuruh bayar, bener. Dia bawa kaleng minyak tanah dia. Apo gak sadar kan? Tuh gitu-gitu dia yang ngomong lu ke Apo. Baik bulan baik loh, malah Apo tuduh dia malah main duo. Bukan sih, pelanan keles gue udah bilang kan. Iya, dia bilang si Apo jawabnya apa? Biarin, biar Tuhan yang tahu. Si pelanan yang ngomong gitu lagi. Bukan ya, si Apo. Bukan. Si Apo nggak mau jawab. Enggak. Barusan si Apo ngomong apa? Lu denger nggak? Lah iya ya. Iya. Dia baru jawab sekarang. Itu sama, itu satu namanya tuh. Kontrarian pikirannya, sama-sama tidak setuju dengan apa yang makan coklat dari waya tadi ya. Berak lagi ya, berak. Gak usah ngomong sama gue udah lemes. Usih nanya-nanya lo coklat ya, pusing gue bisa itu lepek lu otaknya bondel. Ntar lu ke dokter ya, ntar lu bondel juga sama sudah. Kontrarian sama bapaknya tercinta. Kok diem ya? Lu lihat gua nih. Lu lihat gua. Terbuka belum? Dengan segenap. Ini gila ya. Dengan lu lihat dengan segenap kelucuan gua. Ya kekonyolan gua, lu lihat wajah gua. Enggak pernah gua ngomong di sini hidup gua. Gitu kan. Lu lihat ya, karena apa? Karena selalu membawa sesuatu dengan ceria. Enggak mengutuki orang gua. Ayo. Lu pada ngutukin orang kan? Nah itu tinggal nunggu waktu. Ngutukin apa? Ya lu kalau lagi orang lagi pada di depan mobil lu, terus lu bilang, ngapain sih ini orang? Itu tuh namanya lu ngutuki dia. Nggak bisa sonoan dia. Nah itu lu salah. Nah lu gua bilang sonoan. Nah lu mesti nonton video-video gua lu. Udah berapa kali masuk video gua tuh suara lu. Lu nggak mau ngaku lu betul-betul emang. Kenapa emangnya dia nggak mau ikut masuk PP? Alasan bilang pulang jadi capek lah, pulang kemalaman. Temen gua rumahnya di Bekasi, kerjanya di Sudirman no. Tiap hari pulang naik busway. Dia nggak bilang capek, nggak bilang tidurnya kurang, dulunya aja ketengilan. Nginap rumah teman lu kegatelan tau gak lu kemenan ya. Iya. Si Toto ada yang mau bagi-bagi lampu po, gratis po. Tapi masih ikut penyuluhan katanya. Selama 4 jam. Penyuluhan apa? Penyuluhan itulah, edukasi tentang bohlam. Edukasi. 4 jam. Bego. Motornya. Nyelip di sebelah kiri tuh, bego. Apaan sih? Kan lu motornya nyelip nih. Itu contohnya. Apaan sih? Kok kaget gua? Itu contohnya yang gua bilang. Lagi pakai nyelipnya di sebelah kiri si abang. Baru kan gua ngomong kan. Itu contohnya. Mau cari mati kali itu si abang tuh. Lengkap kan? Lengkap gak gue bilang lu? Nah tuh bawa pipi lagi nyelip. Kan TV itu kali ya. Batu TV ya, lu lihat ya. Batu buat seserah. Mana TV? TV apa?
TV mana emang? Asun. Banyak itu tuh barang. Apo bisa ngeliat itu? Nah, iya, bisa ngeliat tau. Nggak dari jauh doang dia. Nggak bisa begini tapi dia. Bisa begini-begini. Berharga kan pala bisa dikretek-kretek begini. Makanya mau miming sini mau nggak? Begini. Bawa. Bingung sih Apo. Aku mau di belakang aja lah, Mak. Udah, ada yang mau situ lah. Iya, lo, ntar lo ngeliat. Enggak, aku mau tidur. Bohong, lo. Beneran. Lo bullshit. Lo tidur aja, lo diam lo. Mulut lo hanya mulut binasa. Harus nggak? Kaki gue belum naik. Harus nggak? Harus nggak? Harus nggak? Harus nggak?